tahun 2006. Lapan budak nak cari jalan keluar paling senang untuk hidup senang. Lepak tempat biasa kat belakang pondok merah. Kotak rokok botol hitam kat lantai bersepah. Kongsi satu misi walau lain angan-angan. Semua nak jadi bos ada duit dalam tangan. Nombor satu nak jadi pemain bola sepak. Yang kedua nak kerja yang berpakaian segak. Yang ketiga nak duit masuk tapi nak lepak. Yang keempat nak kerja yang boleh pegang timbak. Yang kelima nak buka gerai Western. Nombor enam nak jadi hero action. Nombor tujuh pula nak bawa kapal terbang. Yang kelapan cuma nak mama hidup senang. Dorang cakap orang macam dorang tak boleh menang. Sedorang bertekad untuk selalu hidup kenyang. Hasil seribu tahi pahamis untuk berjaya. Hasil seribu tahi pahamis untuk berjaya. Hasil seribu daya by all means untuk berjaya. Hasil seribu daya by all means untuk berjaya. Tahun 2011 sudah jelas semua sibuk kerja keras untuk nak kejarkan kertas. Selagi ada game dia takkan susah. Cukup bulan masuk dia keluarkan Hayabusa. Yang kedua bergaya jalan atas runway. Yang ketiga jalan barang si penagih. Yang keempat berbaju biru baru naik pangkat korporal dalam berapa minggu. Nombor lima masih belajar potong sayur kat restoran Mat Saleh yang termasyur. Yang keenam dalam gym tak habis-habis. Maklumlah nak jadi macam Aaron Aziz. Nombor tujuh biar cakap terus terang. Mungkin orang kita susah jadi juru terbang. Yang kelapan jatuh hati dalam studio. Hasil seribu daya tanpa hari cuti yo. Hasil seribu daya by all means untuk berjaya. Hasil seribu daya by all means untuk berjaya. Hasil seribu daya by all means untuk berjaya. Yeah. Kita cuma boleh rancang, bukan menentukan. Cuma tuan cita-cita, takdir bukan di tangan tuan. Realiti mengejar mimpi. Nenek pesan selalu ingat, jangan sampai lupa diri. Vroom vroom bunyi Hayabusa pecut. Belok kanan belok kiri selit macam belut. Lambat masuk training, adik lupa nak kejut. Salah masuk lane. London, Paris, Paris, London hilang telur Melayu. Siapa sangka kumbang nombor dua minat kumbang. Yang ketiga tolak barang salah hari. Ada yang muntah nama dia barangkali. Masuk seumur hidup bilik tak ada pintu. Yang keempat naik pangkat lepas kes tu. Yang kelima dah tak buat kerja hidang. Sekarang jadi head chef kat hotel lima bintang. Yang keenam tak jadi bintang filem. Kahwin anak datuk pandu kereta setengah million. Yang ketujuh bukan main kencang. Jadi driver pesawat jet untuk keenam. Si nombor lapan hilang diri dalam lagu. Dari Woodland sampai Malaysia pun dah tahu. Bukan senang nak jadi senang. Ada apa dengan harta kalau tak boleh hidup tenang?